suasana Indonesia tahun 64. Pada waktu itu PKI menyerang Islam, menyerang kaum muslimin, menyerang Pancasila, sekaligus akan mengambil alih Indonesia. Puncaknya adalah tahun 64. Tahun 60 mulai ada manifesto politik, diteruskan dengan risopin, diteruskan dengan carek, bagai malaikat turun dari langit jalannya revolusi kita. Ada tahun Veviri Periculosu, tahun 64, tahun pernikahan. Ketika itu PKI melakukan gerakan pada empat bidang. Pertama, bidang militer. Kedua, bidang politik. Yang ketiga, bidang ekonomi. Dan yang keempat, bidang kebudayaan. Dalam bidang militer, tadi disampaikan oleh Pak Salim Said, buruh dan tani harus dipersenjatai dan sudah disiapkan oleh Republik Rakyat Cina sebanyak 100 ribu pucuk senjata. Tinggal membawanya saja ke sini. Dan sudah disetujui. Tentara mulai dibunuh di Bandar Betsi. Kemudian gerakan-gerakan yang bersifat massa sudah mulai dilakukan. Misalnya mengganggu orang sholat. Lalu yang kedua, gerakan politik. Tahun 64 itu sudah siap namanya Dewan Revolusi. Mulai tingkat